ketemu Pak Hendra di Galaxy nih. Jadi ketemu tadi pas di jalan itu ya Pak. Iya. Pas saya berhenti tadi ya, kebetulan aja tuh Pak. Iya. Pas lewat di jalan Sudirman. Langsung kita ajakin ini. Kita tawarin makan, nah ini. Nah, sembari kita makan nasi goreng, saya tawarin makan, Bapak ini udah makan. Ya Pak ya. Jadi ngopi aja. Bapak itu ngopi. Gak mau makan lagi. Karena banyak juga yang kasih ini bungkusan ya Pak ya. Nah, inilah rongsokan Bapak itu yang dibawa. Karena gerobak Bapak itu sudah dijual. Karena kemarin untuk itu ya Pak, apa? Keperluan ya. Jadi dijual. Nah, jadi Bapak itu sekarang kalau ngambil rongsokan ya dibawa aja nih karungnya nih. Jadi di sini ada gendang ya Pak? Ada gendang. Jadi Bapak itu sekarang udah pencipta lagu. Udah berapa Pak lagunya? Tiga lagu. Satu kan itu apa ya? Yang BMP itu. BMP. Terus? Gadis kembar. Nanti gadis kembar yang baru nih. Berarti belum ditayang itu? Belum. Tapi udah saya masukin di YouTube. Di apa? Di Facebook. Apa di TikTok. Gak ada tuh. Gadis kembar. Oh, terus apa lagi satu lagi? Pulau Banyak. Pulau Banyak udah saya dengar. Pulau apa? Pulau apa? Pulau Banyak. Banyak ya? Itu udah saya dengar itu. Udah di Facebook. Oh. Yang barunya belum. Yang baru belum ya? Itu bagus juga kayaknya itu. Lagunya Gadis Kembar. Mantap banget. Itu dari mana inspirasinya itu? Nah. Inspirasinya dari mana itu? Nah ini. Kayaknya memang sebenarnya punya keponakan kembar. Oh gitu? Ada keponakan. Tapi dia di kampung. Bisa ini ya. Berarti nanti bisa Pak, buatin dong ini judul lagu ini, buatin dong bahasa lagunya saya kayak gini-gini gitu, bisa dong nanti ya? Boleh, kalau saya mau. Tapi harus dangdut. Dangdut ya? Versi dangdut ya? Versi dangdut. Nah, jadi Bapak ini serba bisa ini, buat lagu bisa. Oke, teman-teman. Gak lagu lah. Sekarang lagu-lagunya udah ada di YouTube. Ya. Iya ya. Bobanya Persatwa. Persatwa. Sama yang baru ini nanti ya. Oh Persatwa itu ya, yang BMP itu Persatwa. Nah, yang Persatwa. Persatwa itu ya. Ya kalau kita bilang pakai nama kan lalu bahasa Persatwa. Iya. Jadi bawa ini keren. Kalau yang Bobanya itu cerita kampung saya itu. Cerita kampung ya? Alamat. Di Aceh. Aceh Singkil. Emang di Aceh itu banyak pulau ya Pak? Oh itu, di kampung saya ini lah Aceh Singkil, pulau banyak. Oh. Dari Aceh Singkil, kita nyebrang lagi naik kapal 2 jam ke Pulau Banyak. Oh emang namanya Pulau Banyak ya? Pulau Banyak. Bukan banyak pulau di sana? Nah, makanya banyak pulau. Makanya disebut banyak pulau karena, makanya disebut Pulau Banyak karena banyak pulau-pulaunya. Oh, okay. Ada di YouTube juga ada itu. Oke, Pak. Ya, bilang pulau banyak slide. Iya. Jadi Bapak ini serba bisa ini. Walaupun keadaan seperti ini Bapak ini oke. Jadi teman-teman kalau mau ketemu Bapak ini selalu ada di Galaxy. Siapa tahu nanti ada di teman-teman nonton video ini pengen ketemu. Nonton video saya ini minta aja nomor WhatsApp Bapak ini ada. Nanti saya kasih. Ya kan Pak? Saya sudah ada sama. Ada. Nanti kita kasih. Siapa tahu teman-teman ingin bantu Bapak ini. Gitu guys. Oke guys ya. Kami lanjut dulu. Sampai jumpa lagi ya. Oke.